Indonesia Tax Festival is an event of tax activity which engage all Indonesian students, especially majoring taxations, to contribute their best in improving Indonesia's tax. The theme for this festival is Tax Glory, which means the gloriness of Indonesia's tax. It aims for the revival of Indonesian tax and generates today's taxation to where Indonesia's tax glory is enforced. This event has been held since last April and filled with taxation competition and seminar. Tujuan dari Indonesian Tax Festival 2015 ini yaitu yang pertama, membuat wadah yang dimana bisa menghimpun seluruh mahasiswa perpajakan Indonesia untuk saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling membagi ilmu, dan saling berkompetisi untuk majunya perpajakan Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu merupakan bentuk langsung pengabdian masyarakat. Kita sebagai mahasiswa itu terjun langsung ke masyarakat dengan sedikit poin-poin perpajakan seperti itu, dengan acara kita yang namanya Gerakan Sadar Pajak. Untuk tahun ini, untuk perlombaan pajak itu kita melihat ada dilaksanakan di berbagai universitas. Ada beberapa universitas juga yang melaksanakan. Namun kita di sini untuk ITF 2015 ini, kita bukan hanya kompetisi perpajakannya, tapi kita rangkaikan dengan festival pajaknya, dengan pengabdian masyarakat, dan juga dengan beberapa serangkaian perpajakan lainnya. Jadi bukan hanya konsen kepada kompetisinya, tapi beberapa elemen yang memang terkait tentang perpajakan langsung. Hopefully this event can contribute to the improving existence of Indonesia's taxation.